Setelah gagal di turnamen pramusim Piala Menpora 2020, Joko Susilo merekrut bek asal Brasil, Arthur Felix Silva. Berikutnya, klub berjulukan Macan Putih ini mendatangkan 3 bek anyar. Seperti sosok muda Aldo Clodio, Envy Sabilillah, dan figur senior naturalisasi Oke John. Jika menilik nama-nama bek baru Persib Kediri M, mereka bukanlah pemain kelas A di sepak bola Indonesia. Duet Andri Ibo dan Oke John dalam ajang tersebut belum sempurna. Persib butuh tambahan asing untuk menutup kelemahan mencolok yang sering ditunjukkan benteng pertahanan saat Piala Menpora lalu. Dua bek lainnya, Aldo Clodio dan Envy Sabilillah, juga belum menyatu dengan tim. Bicara mengenai legiun asing di lini pertahanan Persib Kediri, Felix Silva. Kemampuannya sudah dinilai oleh Joko Susilo melalui beberapa kali laga uji coba. Namun, Joko Susilo menilai penampilannya masih belum optimal. Wajar bagi pemain yang baru bergabung bersama tim. Felix Silva masih butuh banyak perbaikan, terutama aspek fisik dan kerja sama tim. Tapi dia akan jadi solusi lini belakang kami di Liga 1 nanti, ucap pelatih yang kerap disapa Getuk itu. Joko Susilo mengaku sudah merasa nyaman dengan koleksi bek yang dimiliki Persib. Soal persaingan, tampaknya satu slot pasti menjadi milik Andri Ibo. Apalagi dia adalah kapten tim. Getuk tinggal memilih di antara 4 bek tersisa, yaitu Felix Silva, Aldo Clodio, Envy Sabilillah, dan Oke John untuk menemani Andri Ibo. Semua akan tergantung pola yang bakal diterapkan Getuk dalam kompetisi nanti. Jika Getuk memakai 4 bek dan ingin mengoptimalkan jasa Felix, otomatis ia akan bertandem dengan Andri Ibo. 3 pemain lain harus siap-siap hanya menjadi penghuni bangku cadangan. Bila Getuk memilih menerapkan format 3 bek, maka Oke John, Aldo Clodio, dan M. Sabilillah harus siap berebut satu tempat tersisa. Menurutmu, siapa pemain yang tepat?